Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang jam 4 lewat 5 menit ya. Dan di depan saya ada beberapa paket yang nantinya akan saya unboxing. Tujuannya untuk apa? Jika nanti barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau ada cacat dan sebagainya, kita bisa dengan mudah komplain untuk pengembalian barang dan dana. Dan di depan saya ada 4 paket yang kemarin baru nyampe ke rumah. Karena emang cuacanya sekarang lagi musim hujan, jadi delivery terganggu. Oke, langsung saja kita akan buka satu persatu paketnya. Oke, langsung saja kita buka. Langsung kita unboxing. Nah, ini paket yang pertama kita akan buka. Ada dompetnya. Biasa-biasa aja dompetnya. Ada QR-nya juga. Yang pertama saya beli tas selempang. Oke. Ini dari brand Buffer. Jangan baper ya. Hey! Oke, untuk bahannya lumayan bagus dengan harga di bawah 100.000. Mari kita cek kondisi bagian dalam. Takutnya ada yang cacat atau dan sebagainya. Kemudian cek juga di bagian luarnya. Dari jahitannya kita bisa cek, kemudian bahannya juga. Kalau misalkan tidak ada masalah, oke lanjut, kita buka paket yang kedua. Sejauh ini nggak ada kendala. Ini ukurannya gede, apa ini? Celana panjang chino. Double plastik guys. Back saja. Yang kedua kita buka paket celana. Ini celana panjang model chino. Ini dari brand Falcon. Harganya di bawah 100.000, tapi kualitasnya udah lumayan menurut saya. Oke, next kita akan buka paket yang ketiga. Apa ini? Sobek aja. Ini paket yang saya tunggu nih. Topi om jatuh. Yang ketiga Cosmic. Ini dari brand Cosmic. Sebelum kita pakai, kita cek dulu ya kondisinya. Oke, dari jahitan ini lumayan rapi. Warna sesuai pesanan saya, warnanya krim. Brightly cream. Oke, sesuai. Brightly cream. Dan ini topi yang saya suka. Kita coba. Lumayan oke. Untuk traveling fotografer, saya rasa ini cocok untuk saya. Sekalian saya jadi model. Keren gak? Wow. Tapi gak ada yang fotoin. Soalnya ini jam 4 subuh guys. Oke, next. Ini paket yang terakhir nih, yang keempat. Saya beli tempered glass 10D anti blue light. Ini. Oke, langsung saja kita buka. Pakai bubble wrapping. Oh iya, saya lupa. Kan saya model. Wow.
Wow. Dipakai juga. Nah, gimana guys? Keren enggak guys? Hah? Lu nyangkut. Hey! Kebanyakan modelnya nyangkut ini guys. Keren kan? Oke, terakhir nih. Ini pakai bubble wrap cukup tebal juga. Dan ini bubble wrap-nya bisa bunyi, guys. Ya. Oh, kan. Ini sebuah penemuan terbaru. Wow. Keren. Panjang banget kasih lendang. Bentuknya agak penyok. Tapi kita cek isinya. Mudah-mudahan isinya selamat sampai tujuan ya. Maksudnya selamat dunia akhirat. Amin. Ini apa lagi ini? Bubble wrapping, tebal juga nih. Bubble wrapping, terus bubble wrapping lagi. Nah, ini yang saya suka nih, guys. Yang pertama tempered glass. Ini iPhone 10. Kemudian tempered glass kamera iPhone 10 juga. Oh, ini yang satunya guard screen. Ini guard screen. Kalau yang ini tempered glass. Kita cek isinya ya. Mudah-mudahan isinya juga selamat. Oke, isinya aman. Aman guys, isinya aman guys. Ini juga aman. Dan satu lagi guys. Aman juga guys. Oke, cukup sekian video kali ini ya guys. Ini tujuannya untuk tadi kalau misalkan kalian pesan barang belanja atau belanja online, nah usahakan pada saat barang sampai itu di video unboxing. Tujuannya untuk apa? Agar kalau misalkan barang tersebut tidak sesuai yang kita inginkan atau ada yang cacat, pecah dan sebagainya, Anda bisa komplain untuk pengembalian barang atau pengembalian dana. Biasanya kalau misalkan Anda pengen ganti barang ya, bisa diganti barang tanpa kita harus membayar ongkos kirim. Tapi ikuti juga prosedur dari aplikasi online shop juga ya. Aduh, capek juga jadi model guys. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.